Oke guys, sahabat onlineku dimanapun berada, langsung aja kita yuk berkeliling-keliling di rumah Mami. Let's go! Nah guys, kita melihat-lihat mulai dari samping rumah ya. Jadi rumah Mami ini kosong. Hanya sesekali ditengokin oleh kakak-kakak dari almarhum Nike. Dan lagi pula ada Kang Agus yang bantu bersih-bersihkan rumah Mami ini ya. Makanya kelihatan bersih seperti ini. Teman-teman, tembok-tembok rumah ini dihiasi dengan foto-foto dari almarhum Nike. Ya, mayoritas foto-foto di sini tuh isinya foto-foto almarhum Nike semua. Nah, ini ruang nonton-nonton TV, ruang tamu ya. Dan yang ini ada foto NAFC, Nike Arilla Fans Club Indonesia. Dan ini adalah foto Abah Sekumpul. Dia Abah Sekumpul ini adalah orang tua angkat dari Nike Arilla. Ini adalah piala yang Nike dapatkan saat masih anak-anak ya, umur 5 tahun 6 tahunan, saat memenangkan ajang lomba nyanyi. Saat itu juga ada Melly Goeslaw. Jadi Nike juara 1 dan Teh Melly Goeslaw juara berikutnya. Ini adalah piala dan penghargaan yang Nike dapatkan di Asia Song Festival tahun 1991 yang dihelat tanggal 2 November 1991 di kota Shanghai, China. Nah, Nike menjadi pemenang sebagai penyanyi terbaik se-Asia. Waktu itu Nike mendapatkan piala, penghargaan, dan sejumlah uang tunai. Sementara yang ini adalah penghargaan dari BASF Award tahun 1990 ya. Nike saat itu menjadi penyanyi pop rock terlaris. Dan album Bintang Kehidupan Nike terjual lebih dari 2 juta kopi.
Saat itu lagu Bintang Kehidupan itu booming di mana-mana, teman-teman. Dan saat itu Nike itu masih umur 14 tahun, masih SMP. Ini tahun 1991, Nike mendapatkan penghargaan Best Selling Album BASF Award tahun 1991 untuk album Nyalakan Api yang dirilis Desember tahun 1990. Ini adalah award kedua dari BASF yang Nike terima ya, setelah Best Selling Album Bintang Kehidupan di tahun 1990. Dan Nike saat itu usia 15 tahun, teman-teman.